fatta illa villa amma battu Dewan juri yang serem, hadirin yang berbahagia, serta teman-teman yang saya sayang. Perkenalkan, nama saya Aziz. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyajikan kitabah dengan judul Suka Tolong Menolong. Teman-teman, sebaik-baik manusia adalah orang yang suka tolong menolong dengan sesama, yang berpedoman pada perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Arti dalam bahasa Inggris, hang together in goodness and piety. Perintah Allah di atas sudah sangat jelas. Namun kita kadang bertindak keliru. Maksud hati menolong, ternyata salah. Sebab apa teman-teman? Ada yang tahu? Tidak. Karena tolong menolong dalam keburukan. Misalnya, diajak teman membantu mencuri, mau bolos sekolah bareng, oke. Sekarang yang sedang viral, menyebarkan hoax atau berita bohong. Itulah contoh perbuatan yang tidak takwa, sehingga tidak mendapat ridho Allah. Hadirin yang berbahagia, agar tindakan kita dalam ketakwaan, kita harus pandai memilah dan memilih mana tolong menolong yang baik dan yang buruk. Teman-teman, nyanyi bareng ya. Kebaikan di tangan kananmu, keburukan di tangan kirimu. Kau pilih yang kau suka. Teman-teman, pilih kanan atau kiri? Coba pilih kerja bakti atau kerja sama menyontek. Nah, agar kita menjadi orang yang beruntung, silakan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Karena Allah telah menjamin dalam firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artosipun sinten tiang ingkang manut tumateng Gusti Allah lan utusanipun saestu tiang niki pikantuk keuntungan ingkang ageng. Sekarang setelah kita tahu betapa besar keuntungan bagi orang yang suka tolong menolong dalam kebaikan dilandasi takwa untuk mencari ridho Allah, marilah segera berbuat baik dan tinggalkan keburukan. Ingat, jangan ditunda-tunda. Kebaikan, yes. Keburukan, no. Bareng ya teman-teman. Kebaikan, yes. Keburukan, no, no, no. Teman-teman, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sinten pasepur bayar setali. Anjan kula matur yen tepat di ngapurani. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum.